Tinggal 20%-nya apa lagi nih? 20%-nya nungguin waktunya aja sebenarnya. Iya. Tuh udah siap. Jadi kita udah siap, cuma kita lagi nunggu aja. Kita coba untuk maximize aja, apa yang kita udah tahu, apa yang kita udah kerjain. Kita maksimalin lagi biar bisa lebih fokus lagi dan lebih siap lagi aja sih. Kita emang benar-benar siapin diri untuk, karena kita sendiri udah tahu medan di Ancol kayak apa, ombaknya tipe-tipenya, jadi ya dapetin mas saya dulu. Papa selalu kayak bilang kayak prestasi itu harusnya biasa, bukan something yang jadi gaya hidup. Iya, jadi gaya hidup kita. Jadi kayak kita harus juara atau juara satu, podium tuh harus normal. Karena emang kalau kita mau ke dunia misalnya balap atau dunia apapun, harus jadi yang paling the best aja.